Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times, edisi Selasa 23 Mei 2023, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bersama saya Aditya Mustaqim. Polda Metro Jaya menangkap sepasang suami istri berinisial ABF dan W karena melakukan penipuan berkedok jasa titip tiket konser Coldplay. Keduanya berhasil diamankan di Bantul, Yogyakarta. Selengkapnya dalam video berikut ini. ABF dan W adalah sepasang suami istri yang melakukan penipuan berkedok jasa titip tiket konser Coldplay Music of the Spear. Keduanya berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya di Bantul, Yogyakarta. ABF dan W diketahui melancarkan aksi penipuannya lewat jejaring media sosial dengan akun Twitter @vintrov_id. Dari aksi penipuan jasa titip tiket Coldplay itu, pelaku berhasil raup keuntungan hingga 257 juta rupiah dengan total korban diperkirakan mencapai 60 orang. Ini selaku pelaku membuka website dengan nama @vintrov_id, yang mana website ini adalah mereka beli dari Twitter. Jadi mereka beli dari seseorang website ini. Kenapa mereka memilih website ini? Dikarenakan website ini sudah lumayan followernya, sudah cukup banyak followernya. Kemudian dari website ini mereka membuka atau open Just Tip World Ticket Coldplay Music of the Spheres in Jakarta, yang mana di dalam Twitter ini juga mereka menyampaikan bahwa seolah-olah website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil. Jadi komentar-komentar daripada follower ini dikatakan bagus. Kemudian ini benar, ini asli, dan lain sebagainya. Sehingga menarik masyarakat yang melihat di Twitter ini untuk membeli tiket konser Coldplay. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan sedang berupaya berkoordinasi dengan promotor dan manajemen Coldplay untuk menyelenggarakan konser selama 2 hari. Konser grup band asal London, Inggris ini pun rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Aditya Mustaqim bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News pukul 3 sore nanti.